Seorang warga emas kerugian RM115,000 diperdaya dengan pelaburan Bitcoin melalui platform SRX yang menjanjikan pulangan lumayan. Ketua Polis Daerah Padisen, Superintendent Aidisha Muhammad berkata si rumah berusia awal 60-an itu terjerat dengan pelaburan selepas melihat iklan di Facebook mangsa berurusan dengan individu melalui aplikasi WhatsApp pada pertengahan Disember. Sejumlah 6 transaksi pemindahan wang dalam talian dibuat kepada 5 akaun berbeza antara 19 Disember sehingga 12 Januari bagi tujuan modal pelaburan menggunakan wang simpanannya. Pulangan pelaburan dimasukkan ke dalam aplikasi SRX namun gagal dikeluarkan kerana masih perlu membuat bayaran tambahan. Menyedari dirinya diperdaya, mangsa membuat laporan polis pada 26 Januari. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan.